Tiba-tiba saja kau datang di kala hari yang sepi ini. Aku tuh syuting itu Hamin 7 sebelum rilis. Kenapa video klipnya, modelnya Naura? Karena gak mau yang lain. Gak mau yang lain. Gak mau yang lain. Pilih solo atau duet? Aduh. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Brosan, obrolan santai. Jadi kali ini Putri dikasih kesempatan untuk bisa tanya-tanya seorang musisi. Lah, musisi. Iya, di sini udah ada Devano. Halo semuanya. Devano. Apa kabar? Baik, baik banget Putri. Apa baik kabar? Banget. Kita tuh udah pernah ketemu beberapa kali ya kan? Iya, pernah. Ya kan? Sering banget berpapasan gitu. Iya, berpapasan. Mm-hmm. Dan terakhir Sibat. Tuh waktu di acara salah satu talk show lah ya. Iya, iya benar. Iya. Oh iya, iya gitu. Sama kan. Nah, Devano, kesibukannya apa nih sekarang? Aku kesibukannya kalau sekarang lagi pandemi. Sekarang nggak ngapa-ngapain sih, cuma lebih tepatnya kayak aku jadi punya hobi baru. Apa tuh? Nulis lagu. Iya, jadi di atas ada studio baru juga, studio kecil gitu di gudang, nanti kita kesana ya. Terus ya gitu deh, bikin lagu karena punya studio baru, jadi ya ngulik-ngulik yang ada di studio, kayak mixer-mixernya. Wow. Itu gitu deh. Wow, banyak banget deh ya selama. Iya. Tapi nih kan sekarang pandemi udah 1 tahun lebih. Mm-mm. Kira-kira buat Devano keganggu nggak? Ya, maksudnya apalagi kan merintis di dunia musik gitu kan, terus pandemi muncul gitu kan. Keganggu sih memang, pasti kan sebelum pandemi manggung, ketemu benar, orang, benar, ya, apalagi aku sama fans tuh tipikal apa orang yang sering bikin meet and greet lah gitu, terus ketika adanya pandemi jadi nggak pernah gitu, jadi jarang banget. Keganggu sih lumayan, cuman ya balik lagi. Kalau kita mikirin negatifnya terus nggak kelar-kelar ya sih, ya kan? Benar, jadi makanya positifnya yang bisa diambil, kita jadi punya banyak waktu untuk bisa berkreatif lagi. Betul, betul. Tapi aku pengen tahu deh ini dari Putri sih ya. Dulu buat terjun ke dunia musik itu apakah dari Devano sendiri atau dari orang-orang sekitar yang ayolah? Dari diri sendiri sih memang, karena memang dulu kalau orang tua sendiri juga nggak tahu kalau aku mau nyanyi gitu. Nggak tahu. Jadi aku memang pada saat itu emang apa ya, bukan tipikal orangnya apa apa tuh cerita ke orang gitu. Kayak aku kalau lagi kenapa tuh curhat ke orang tuh nggak pernah gitu. Mendem dong. Iya, mendem. Jadi ketika aku bernyanyi, apa maksudnya nyiptain lagu atau ada di dunia musik, aku ngerasa lepas aja. Aku ngerasa kayak apa namanya, oh ini kok gue nyaman gitu loh. Iya, jadi kayak lepas aja gitu, jadi kayak ini loh gue yang sebenarnya tuh sebenarnya di sini gitu. Dan akhirnya tahun 2016 kalau nggak salah, aku mulai pengen apa namanya terjun di secara profesional gitu di dunia musik. Terus dari situ singkat cerita tercipta lagu Menyimpan Rasa. Dan itu Menyimpan Rasa ciptaan Pika kayak Skandar. Oh, gitu. Wow. Oke. Okay. Pasti ada role model dong. Role model ada dong pasti. Siapa kira-kira? Aku tuh dari kecil besar dari musik-musiknya ke Afgan. Jadi aku emang Afganisme dari kecil. aku tuh pas suka banget sama lagu-lagu ke Afgan yang Bukan Cinta Biasa, Sadis, Terima Kasih Cinta gitu. Fans banget ya. Fans berat. Wow, keren. Terus kalau misalnya gitu dikasih kesempatan duet sama Kak Afgan, kira-kira? Waduh. Nah, kita nggak ada yang tahu. Iya sih, nggak ada yang tiba-tiba tahu. Tiba-tiba gitu kan? Iya, aku sih seneng banget ya. Iya sih pasti. Tapi kayaknya Kak Afgan kan sekarang lagi ngejar apa ya? Dia tuh lagi perubahan. Kalau kita denger musik yang sekarang tuh benar-benar berubah dari. Beda ya. Iya, beda banget. Dia pengen mencoba untuk hal yang baru. Iya. Tapi ya support lah sebagai fans gitu kan. Aduh. Kak Afgan, tapi udah pernah ketemu belum? Kemarin ketemu. Waktu itu aku lagi kemana, tiba-tiba dia nyapa. Oh, iya. Beberapa kali tuh sempat satu acara, dua kali tuh sekali gitu. Terus aku samperin, aku minta foto sendiri, aku minta foto. Iya. Terus kemarin dia kayaknya ngeh, terus langsung di, gitu, halo Devano gitu. Aduh,
seneng banget sih. Putri sendiri pasti kayak idola gitu kan, tiba-tiba disapa. Oke, nih biasanya Devano kalau misalnya bikin lagu gitu misalnya atau mempersiapkan single-single berikutnya, biasanya itu ada nggak sih bantuan dari Tante Iis? Nggak ada sih. Kalau peran orang tuaku kayak ibu, dia lebih ke apa ya? Ya orang tua yang apa namanya ngasih tahu anak kayak attitude, lebih ke attitude kayak misalkan, oke, kamu terjun di dunia musik, di dunia entertainment, kamu berarti harus jaga pergaulan kamu, jaga pokoknya jaga attitude dan harus sopan lah gitu-gitu. Tapi kalau misalkan secara materi lagu atau secara pemilihan lagu atau bagaimananya aku mau kayak gimana gitu di dunia musik, dia kasih kebebasan. Tapi support untuk support keluarga. Support. Supportnya dalam bentuk kayak itu yang aku bilang kasih sayang gitu. Lalu kemarin itu Devano baru rilis tanggal 26 Februari yang Rembulan. Rembulan. Dan katanya tahun 2020 itu Devano album juga ya? Album pertama. Album pertama. Boleh tahu gak sih kayak di dalam album itu ada berapa lagu dan apa aja? Album di dalam album itu ada 10 lagu. Itu lagunya yang dari Menyimpan Rasa sampai tahun 2020. Jadi Menyimpan Rasa itu dimasukin. Jadi memang apa ya, itu sih salah satu hal yang paling menyedihkan menurut aku ya. Karena menyedihkan. Waktu itu ngeluarin album. Oke, oke. Terus seminggu kemudian langsung pandemi. Gitu. Jadi kita enggak ada plan B sama sekali, enggak ada plan B sama sekali untuk kayak promonya kan udah diatur dong, udah kita harus keluar kota, udah promo, udah tour gitu-gitu. Terus tiba-tiba kita dirumahkan sama pemerintah kan. Jadi kayak benar-benar aduh gimana nih, bingung banget gitu, nggak tahu mau ngapain lagi kan. Dan akhirnya pelan-pelan lama-lama bangkit lagi untuk berani bisa promo, dan akhirnya kan live Instagram, tetap virtual. Tapi ini alhamdulillahnya setelah 6 bulan album itu diedarkan, dan apa namanya, kita dapat apa sih kemarin, multi plakat apa, multi platinum. Kita ternyata selama pandemi terjual lebih dari 400 ribu kopi. Iya, makanya seneng banget, tiba-tiba kaget banget karena kita emang bener-bener nggak ada plan B sama sekali, nggak kayak aduh pandemi nih ngapain nih, baru pertama kali dapat virus kayak gini kan gitu. Jadi akhirnya di album itu ya punya banyak cerita, makanya namanya Cerita Satu gitu. Wah, wow. Iya sih Putri sempet bingung kok ngeluarin album tapi sedih gitu. Iya, kan. Pas ngeluarin ini nggak tahu ternyata bakal ada pandemi. Jadi seperti ini. Gitu deh. Wow. Nah, sekarang masuk ke yang Rembulan. Oke. Okay. Ya. Itu rilis di tanggal 26 Februari. Tapi balik lagi ke album, di album yang Cerita Satu itu ada ciptaan Devano juga nggak? Ada. Di situ ada 3 lagu yang aku ciptain, iya. Dan totalnya? Ya, total kalau sekarang nih. Sekarang selama pandemi aku udah ciptain 15 lagu. Gimana? karena enggak tahu kalau orang-orang kan selama pandemi yang aku lihat tuh punya hobi-hobi baru kayak tanaman gitu-gitu. Tapi kalau aku justru ngebuat aku lebih semakin konsisten dalam bermusik gitu. Aku ngerasa kayak ya udah deh, gue malah lebih belajar lagi untuk bisa terjun di dunia musik dengan lebih baik lagi gitu. Contohnya bikin musik kayak gitu. Terus yang Rembulan ini ciptaan siapa? Rembulan ciptaan aku. Iya. Jadi Rembulan itu hasil lagu yang udah aku buat selama pandemi. Gitu. Gimana ceritain dong dari lagu Rembulan ini? Ceritanya sih Rembulan sebenarnya ceritain tentang aku gitu. Jadi waktu itu aku ngerasa sepi, terus tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk ngehibur aku. Singkat ceritanya sih kayak gitu, cuman ada beberapa part di mana aku apa ya, ganti-ganti lah. Soalnya aku punya formula kalau misalkan aku mau nyiptain lagu, nggak cuman aku yang bisa nyanyiin doang, tapi orang lain juga bisa nyanyiin gitu. Jadi aku berusaha untuk bisa apa ya, masukkan lirik-lirik yang bisa relate sama orang-orang banyak gitu. Dan Putri juga udah lihat video klipnya. Waduh. Di situ kan ada Naura, kenapa video klipnya, modelnya Naura? Karena nggak mau yang lain. Nggak mau yang lain. Nggak mau yang lain. Boleh. Soalnya apa ya, kenapa Naura juga? Karena memang
Iya, gak bisa dibohongin juga sih kalau lagunya buat Naura emang. Hmm, so sweet. Yeah. Aku orang yang pernah bisa bohong, Put. Gak pernah bisa bohong. Gak pernah bisa bohong. Jadi ya, alhamdulillah sih Naura yang mau. Iya. Jadi aku langsung tembak aja, ya udah kamu aja deh gitu. Dan Naura pun mau. Mau. Itu deh ceritanya. Ya, boleh gak sih nyanyiin dikit? Rembulan ya? Iya. Lupa tiba-tiba. Lupa nih. Tiba-tiba ceritain iya, lagu banyak. Bagaimana? Aduh. Tiba-tiba saja kau datang di kala hari yang sepi ini. Ku berharap semua ini bukan mimpi. Bagaimana caraku untuk dapatkan kamu? Terbayang senyuman indahmu, dan aku ingin kamu. Dan ini ciptaan sendiri. Iya, jadi sebenarnya tuh aku yang nyiptain liriknya. Jadi aku emang dalam menciptakan lagu tuh aku punya partner namanya Ape, yang tadi tuh yang gondrong. Oh. Iya, jadi dia memang partner aku dalam menciptakan lagu. Ntar sampai kedepannya juga aku bakal sama dia terus. Sama gitu. Keren banget. Rembulan. Nah, tapi ada gak sih kayak grogi atau misalnya jadi gimana? Apalagi kan ini video klipnya sama Naura gitu kan. Kalau malah justru enggak sih. Enggak ya? Karena memang sebelum kami pacaran pun, maksudnya aku sama Naura tuh udah satu film. Oh iya. Jadi filmnya juga film musikal gitu. Jadi untuk bonding menari dan lain-lain tuh udah ya udahlah udah dapet gitu. Malah justru aku minta diajarin sama Naura narinya. Iya, jadi kayak kebalik gitu. Eh, artis siapa sih? Berarti nggak ada kesulitan dong? Nggak ada. Kalau kesulitan dalam koreo nggak ada. Cuman kalau dalam nyanyi justru iya. Karena menurut aku apa ya, ciptaan lagu sendiri gitu loh. Aku pastinya punya ekspektasi tinggi terhadap lagu ini gitu. Benar. Jadi kayak bisa dibilang beban iya, bisa dibilang pengen juga iya gitu. Tapi ya. Karena akunya juga pengen apa namanya pengen bagus gitu, jadi aku berusaha. Gitu. Tapi apa ada hal lucu nggak waktu selama syuting dan itu berapa lama? Syutingnya ada sih, hal lucunya banyak. Banyak. Bukan hal lucu sama hal deg-degan. Gitu. Oh tuh, jadi deg-degan juga. Iya, jadi waktu itu. Aku tuh syuting itu hamin 7 sebelum rilis. Itu mepet banget dong. Mepet banget. Iya. Jadi harusnya itu di bulan lalu kita udah syuting, cuman aku ngerasa gak enak badan lah waktu itu. Jadi kayak diundur terus sampai akhirnya tiba-tiba dapat jadwalnya udah hamin 7 sebelum rilis gitu. Jadi akhirnya dikebut, karena kan lagi pandemi kayak gini kita susah untuk cari tempat. Bener. Dan juga waktu itu tempat-tempat manapun tuh jam 7 udah tutup gitu. Bener. Jadi apalagi aku syutingnya di Bogor. Waktu itu syuting di Bogor, terus ya hamin 7, syuting 2 hari, terus abis itu dikejar editing dan aku gak preview sama sekali. Jadi aku nontonnya bareng sama penonton-penonton yang nonton pada hamin rilis. tapi pas udah lihat hasilnya gimana tuh? Ya seneng sih, seneng deg-degan juga. Grogi banget, soalnya waktu itu nontonnya rame-rame kan. Aku juga soalnya ditanyain mulu, gimana bagus kan video klipnya? Bagus, padahal belum nonton. Udah bagus-bagus aja gitu. Tapi so far sih seneng sama hasilnya. Karena kalau menurut aku yang terpenting adalah rasanya bisa dapet aja. Bener, gitu. Bener sih. Tapi untuk responan orang-orang gimana? Keluarga dulu deh. Keluarga, kalau keluarga sih karena waktu hari pertama aku nyiptain lagunya demo jadi, mereka udah seneng alhamdulillah. Karena aku juga nggak mungkin kayak berani untuk pede kalau misalnya orang tua juga nggak support gitu kan gitu. Jadinya ya dari situ pun aku udah mulai pede, terus aransemen fix udah jadi, mereka juga seneng. Kalau keluarga sih support aja, nggak kayak apa ya. Tapi juga ibuku juga orang yang sangat jujur gitu. Kayak kalau misalkan jelek nih, kayak orang-orang tahu lah Iis Dahlia lah gitu, jelek gitu lah gitu. Cuman di lagu ini aku sangat senang karena dia ngebuka hatinya untuk bilang bagus. Tapi yang aslinya nggak tahu gitu. Nggak tahu. Untuk gitu sih. Komenan orang-orang? Kalau komenan orang-orang,
Netizen fans juga alhamdulillah bagus, mereka sangat senang sama video klipnya. Apa ya, karena video klipnya 8 menit kan ya, 8 menit. Iya loh. Jadi mereka ngerasa ini beda banget, beda gitu, ada ceritanya gitu, nah gitu sih. Oke. Terakhir, apa rencana Devano atau misalnya cita-cita Devano? Cita-cita? Di dalam musik ya? Mm-mm. Di dalam musik. Apa ya, yang pasti aku bakal terus untuk maju sih, untuk bakal nulis lirik, untuk nulis-nulis lagu, dan aku juga bakal apa ya, ngerilis single-single dulu di tahun 2021 ini, baru insya Allah tahun depan aku bakal rilis sebuah album gitu. Berarti ini lagi mempersiapkan album lagi? Gue sebenarnya udah ada sih lagunya, cuman lebih tepatnya kita apa namanya, kapan ya, mencari kapannya untuk bisa dirilis gitu. Gitu deh. Tapi ada rencana nggak buat bikin konser gitu, virtual gitu? Sekarang kan lagi bimbang ya. Bimbangnya tuh karena kita nih udah sebenarnya dikasih jalur ijo untuk bisa manggung lagi gitu loh, untuk bisa ketemu orang secara langsung lagi. Jadi kayak aku kalau untuk konser tuh, aku mungkin lebih nunggu kitanya udah kembali normal sih. Gitu sama sih. Berarti. Iya. Soalnya sayang sih kalau virtual. Kan, ternyata nggak Putri aja ya. Iya. Sama. Udah lampu hijau. Tuh, jadi buat kalian rembulan bisa didengerin di semua digital. Iya, udah bisa. Serah deh mau di mana dengerin ya dari semuanya. Udah ya, terus video klipnya juga. Iya, di YouTube-nya aku. Tapi nih, pengen banget Devano untuk jawab cepat. Oke. Berani nggak nih? Aduh. Yang penting ada tantangannya nggak nih? Ada kalau kalah gitu atau gitu? Nggak ada ya? Yang ini nggak ada? Oh ya udah. Kalau yang ini nggak ada, nggak ada. Oke. Kita bakal wapat, yaitu jawab cepat. Pertama, dikenal sebagai penyanyi atau dikenal sebagai anak penyanyi? Penyanyi dong. Oh, penyanyi ya. Penyanyi. Penyanyi. Kenapa tuh? Karena apa ya? Karena yang tadi aku bilang, aku sebenarnya masuk ke dunia entertainment itu justru jauh dari orang tua gitu. Betul. Aku ngerintis sendiri, bahkan aku sempat kabur dari rumah untuk bisa menjadi penyanyi gitu, karena aku bener-bener pengen mencari jati diri sendiri juga, dan aku pengen ngebuktiin ke orang-orang kalau gue bukan cuma sekedar anaknya Es Dahlia loh gitu sih. Kedua, musik atau acting? Musik. Karena di musik itu aku ngerasa lepas, aku ngerasa aku jadi diri aku sendiri. Dan kalau di dunia acting, kita menjadi orang lain gitu. Bener. Gitu sih, itu aja sih simple itu. Ketiga, ngeluarin album tapi gak booming atau punya beberapa single tapi booming semua? Ngeluarin single tapi booming. Ngeluarin single tapi booming, kayaknya sih gitu. Oke. Keempat, pilih solo atau duet? Belum ada kan duet ya? Ada, sama Naura tapi. Oh iya kan, iya. Lebih enak mana ya? Susah. Karena aku dari dulu emang pengennya duet gitu loh. Kayak kakak-kakak hi-fi dan lain-lainnya sebenarnya. Karena aku tuh cenderung orang yang sebenarnya kalau udah di atas panggung ya, kayak kalau orang kan justru kalau di atas panggung tuh adrenalinnya makin tinggi kan. Kalau aku semakin ciut. Jadi kayak kalau misalkan duet mungkin ada baiknya, kalau solo juga ada baiknya gitu. Jadi milih mana? Belum dijawab. Untuk saat ini solo dulu kali. Solo. Terakhir, menyimpan rasa atau rembulan? Rembulan. Cepet dia. Promo dong. Karena rembulan belum naik nih. Kenapa nih rembulan? Pertama ada cerita. Ya, pertama ada ceritanya dan ini juga ciptaanku sendiri, dan di sini aku mengeluarkan apa yang hati aku rasain lah di lagu ini gitu. Oke, itu dia sudah pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari kalian juga ada beberapa yang penasaran. Terus sudah tahu ya, jadi cerita rembulan juga, terus cerita yang album kemarin juga. Ya udah, Putri terima kasih banyak buat Terima kasih banyak Putri. Kasih kesempatan bertanya-tanya. Jadi buat kalian jangan lupa dengerin lagunya Rembulan. Bisa langsung didengerin di semua digital platform, terus video klipnya juga, dan punya YouTube berarti kan? Ada YouTube. Iya kan, uploadnya di YouTube. Iya. Iya benar. Ya, harus subscribe juga. Ya, dan terima kasih buat kalian.